Sektor 22 Citarum Harum memberikan sanksi sosial kepada pengelola industri berupa pembersihan sungai di kawasan Muhammad Toha, Kota Bandung. Pihak pabrik diminta untuk membersihkan seluruh sampah yang ada di sepanjang aliran sungai karena telah membuang limbah selama bertahun-tahun. Tim Sektor 22 Citarum Harum mengumpulkan para pegawai industri yang berada di kawasan Muhammad Toha, Kota Bandung, buntut dari pembuangan saluran limbah yang berbahaya ke aliran sungai. Komandan Sektor 22 Citarum Harum, Kolonel Infantri Asep Rahman Taufik, memberi sanksi kepada pihak pabrik berupa sanksi sosial. Sanksi tersebut berupa giat bersih-bersih Sungai Citarum yang mengalir melintasi Sungai Citepus. Mereka pun mengumpulkan seluruh sampah yang menumpuk di aliran sungai tersebut. Berbagai jenis sampah ditemukan di aliran sungai ini, mulai dari sampah rumah tangga, besi, dan sampah non-organik lainnya. Tak hanya di sungai, puluhan pegawai pabrik pun melakukan bersih-bersih di lingkungan kerja mereka, seperti mencabut rumput dan mengumpulkan daun-daun. Tak hanya di kawasan Muhammad Toha saja, tim Citarum Harum pun terus melakukan pemantauan ke seluruh pabrik yang ada di Kota Bandung yang disinyalir membuang limbahnya ke aliran Sungai Citarum. Tim ini bertugas untuk mengawasi dan melakukan normalisasi sungai agar kembali bersih, sehat, dan bermanfaat. Masih terganggu dengan aliran air yang bau di sepanjang anak sungai Citepus di wilayah Kota Bandung yang mengalir ke Kabupaten Bandung. Nah, dari hal itu, saya bersama DLH ke Kota Bandung melakukan investigasi, melakukan pengecekan selama 2 hari, ditemukanlah hal-hal yang memang itu juga menjadi suatu pelanggaran. Sanksi sosial diharapkan menjadi efek jera kepada pabrik agar tidak membuang limbah yang berbahaya ke daerah aliran Sungai Citarum. Yuwono Kurniawan, Bandung TV.